digelar Zulnurain, kan, kerana dia berkahwin dengan dua puteri Rasulullah. Apabila kali pertama, isteri yang pertama meninggal, iaitu anak Rasulullah yang pertama, kemudian anak yang kedua, kan, berkahwin dengan anak yang kedua daripada anak Rasulullah, puteri Rasulullah, digelar Zulnurain. Jadi Sayyidina Uthman ni, dia telah meriwayatkan satu hadis Rasulullah, iaitu hadis yang sungguh masyhur, iaitu sebaik-baik daripada kamu mereka yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita seorang ustaz yang banyak mengajar Quran, dia adalah ustaz yang terbaik. Kalau dia seorang manager atau bos atau apa, dispatch atau kerja kilang atau kerja apa, apa-apa kerja pun, dia adalah pekerja yang terbaik, doktor yang terbaik, bila dia berkaitan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Ha, diturunkan melalui Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril ni ialah malaikat yang paling mulia. Maka dilantik menjadi imam, apa ni, ketua atau Sayyidul Malaikah, penghulu sekalian para malaikat. Dan seterusnya diturunkan di tempat yang mulia, iaitu di Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah, kepada Nabi yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Jadi diturunkan kepada tempat yang mulia, iaitu Mekah dan bumi Madinah, iaitu di bumi ini tempat yang paling mulia ialah Haramain. Sebab itu kalau kita ada rezeki, pergilah haji, pergilah umrah. Bulan Zulqaidah ni ialah bulan bulan haram atau bulan suci. Orang dah mula untuk berangkat ke bumi Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Zu ni apa maksud? Zulqaidah apa maksud? Siapa tahu kat sini? RM10. Kan, apa maksud Zulqaidah? Dah lama hidup dah. Apa maksud Zulqaidah? Kan. Apa maksud Zulqaidah ustaz? Banyaklah tanya, kan. Zu maksud dia ialah yang mempunyai. Qa'ada iaitu duduk. Jadi yang mempunyai, kan, bulan yang untuk rehat. Faham tak? Rehat, bersenang-senang, bersantai-santai. Sebab apa? Bulan ini tidak boleh berperang. Dimuliakan bulan Zulqaidah ni sebagai bulan haram, tidak boleh berperang. Kalau kita tengok di dalam Quran, sebut dalam surat Taubah, cuba buka surat Taubah ayat 36. Inna iddatashuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ni sebanyak 12 bulan. Dan daripadanya 4 bulan adalah bulan haram, iaitu bulan pertama bulan apa? Muharram lah. Yang kedua bulan Rejab. Saya tanya, saya jawab. Yang ketiga bulan Zulkaedah. Yang bulan Syaban lah. Bulan Syaban ada apa? Nisbu Syaban. Kalau anak cakap, anak kita tanya, bah, apa bulan haram? Banyaklah tanya budak ni, kan. Sebenarnya dia tak berhenti pun. Jadi kita belajar ni untuk kita faham. Jadi kita, bila kita faham, kita sampaikan. Seseorang ni yang menyampaikan satu kebaikan kepada orang lain, orang tu buat dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia seperti mendapat seekor unta merah. Faham tak? Unta merah tu, siapa pernah tengok unta merah? Dekat internet pun tak jumpa. Tahu tak? Sebab susah nak jumpa. Satu, daripada 1 juta ke 10 juta bukan dia seekor. Jadi harga dia sangat mahal. Jadi seorang yang menunjukkan orang kepada kebaikan, orang tu amalkan, maka dia akan mendapat unta yang merah. Kalau kita lah kat sini, daripada ramai-ramai ni orang yang ada Ferrari, mungkin satu Putrajaya ni seorang ke dua orang, daripada berapa jumlah, mungkin satu Kuala Lumpur ni berapa orang ada. Tapi Ferrari tu lagi murah daripada unta merah. Faham tak? Unta merah tu satu ekor tu tak mahal tu, 50 juta lah. Boleh beli 50 Ferrari. Faham tak? Jadi orang kita ni kena selalu tunjuk orang kepada kebaikan. Jiran kita, jomlah pergi semua. Ada apa? Salat Jumaat. Ada majlis ilmu. Pergilah.
Jadi kita kena sabar. Ada orang pula nak pergi juga dengan disebabkan oleh kita seperti unta ibarat. Ha, jadi dalam bulan haram yang empat ni, satu bulan Muharram, sebut sama-sama. Rajab, Zulkaedah, Zulhijjah. Apa dia pertama? Haram, Rajab, Zulkaedah, Zulhijjah. Yang nak tanya, bang, apa dia bulan Muharram? Apa bulan haram? Muharram, 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 Muharram. Empat kali Muharram. Sebab dia kata Muharram, Muharram. Sama lah dengan kata bulan Syahrul Haram. Ha. Nanti kelentong nak dia, dia tak tahu. Ha. Jadi, empat bulan ini ada peristiwa-peristiwa yang agung. Muharram ada peristiwa apa? Dah lupa dah. Muharram ada peristiwa apa? Hijrah Nabi. Satu Muharram nyanyi tahu kan. Ya, iaitu apa? Hijrah Nabi. Yang kedua dah bulan Rejab ada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Zulkaedah ada peristiwa apa? Terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Orang-orang tu sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah berbai'ah, berjanji taat setia untuk mendukung Rasulullah di bawah sepohon pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Surah Al-Fatah ayat 18. Terjadinya peristiwa tu. Kemudian umrah qada dalam bulan Zulkaedah. Kemudian haji wida. Haji wada ni berlaku dalam 10 Hijrah dalam bulan Zulkaedah. Rasulullah pergi ke bumi Arafah. Kemudian sampai ke bumi dan pergi menunaikan ibadah haji pada musim haji, iaitu perjalanan Rasulullah itu dalam bulan Zulkaedah. Dan musim haji berlaku dalam musim bulan Zulhijjah. Sebab itu Zulhijjah itu Zul maksudnya yang mempunyai bulan haji. Haj, hijjah. Tahu tak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat pergi menunaikan ibadah haji. Ramai tak? Ya, masa itu Rasulullah berkhutbah dengan khutbatul wida. Masa itu ada dikatakan lebih pada 120,000 orang sahabat hadir untuk menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan khutbah yang sungguh panjang. Siapa pergi haji, dia ada apa? Dia ada dengar apa khutbah? Khutbah di Arafah. Dah pernah pergi haji lo? Siapa belum pernah pergi haji, cuba katakan. Oh, yang lain tu semua dah pergi. Alhamdulillah. Yang belakang dua orang dah pergi. Tak angkat tangan. Saya haji dalam mimpi. Ada seorang tu saya tanya, tuan bila nak pergi haji? Saya tengok dia dah kaya, rumah banyak, lembu banyak, tanam beka-eka. Dia kata saya bukan tak nak pergi haji, saya nak Allah jemput saya dulu. Wah, banyak cantik kau, saya cakap. Lalas kali betul Allah jemput dia. Tak lama tu lepas tu dia stroke, lepas tu meninggal. Memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan cabar Allah. Dia kata saya tak kisah, saya bukan tak nak pergi haji, saya nak Tuhan jemput saya. Memang jemput terus. Dia berlagak dengan kami. Saya kalau bersikit-bersikit ni tak payah. Saya dapat melalui mimpi. Oh, semua pakai mimpi. Orang lain semua salah, dia betul. Orang macam ni tuan-tuan kena berhati-hati. Tak payah semayang lah. Saya pakai niat dia, makam dah tinggi. Sebenarnya bukan makam tinggi tu, mangkuk dah tinggi. Tahu tak? Golongan-golongan yang sesat, yang batil, yang dia kata tak perlu nak berzikir, tak perlu nak baca Quran, sebab makam dah tinggi dah. Bila makam dah tinggi, tak perlu nak ibadah lagi, tak perlu nak puasa lagi, tak perlu nak apa, nak solat dan sebagainya. Makan tak ada pakai zikir, pakai niat lah. Tapi pakai bila apa, berzikir, solat, puasa semua pakai niat. Pernah tak tengok orang makan pakai niat? Orang-orang macam ni sangat bahaya. Siapa yang ada syariat, dia ada hakikat atau tasawuf atau tarikah, dia ni orang yang hak, ahli hak. Siapa yang ada syariat saja,
tidak ada tasawuf, ya, dia akan jadi fasik. Siapa yang ada tasawuf atau hakikat, ya, tidak ada syariat, dia akan jadi zindik. Zindik tahu tak? Sesat. Kan? Maksud dia buat semua ilmu-ilmu kerohanian, kan? Tetapi dia tak buat syariat. Ha, Nabi syariat buat tu. Iman, Islam dan ihsan lengkap melengkapi. Faham tak? Ya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyak baca Quran. Kan? Kerana banyak datangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah Rasulullah bersabda, yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashab. Siapa yang baca Quran, Quran itu akan datang padanya, kan? Pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang baca. Faham tak? Kata Nabi, bacalah kamu semua Quran. Satu hari bacalah mana ayat yang kamu mampu. Kita masa bulan Ramadan ni semua tadarus. Betul. Lepas bulan Ramadan stop tadarus. Sebab apa? Sebab tadarus ni hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Betul ke? Salah kan? Bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain sama. Cuma bulan Ramadan dilipat kali ganda. Faham tak? Jadi bulan haram pun dilipat ganda kan juga. Ha, jangan berhenti. Ha, dah ada terus ada terus momentum dia kena terus. Syawal pun buat. Saya tengok banyak masjid macam tu, semua ada. Tadarus, semua ada solat tasbihnya. Kan, semua ada solat apa? Lepas habis Ramadan semua berhenti. Infak anak yatim semua pergi datang. Lepas habis bulan Ramadan semua anak yatim dah lapar balik. Sebab apa? Tak ada orang nak beri makan dah. Kan? Jadi teruslah beri makan kepada anak yatim, beri sumbangan kepada masjid, kan? Beri makan kepada orang fakir miskin, kan? Subhanallah. Jangan berhenti untuk meneruskan kebaikan. Perkara yang paling bahaya dalam diri kita ni, kita kata nantilah. Nantilah dan nantilah. Kan? Pergi haji nantilah, pergi umrah nantilah, solat nantilah, kan? Ibadah ni nantilah sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan? Jangan menunda untuk melakukan kebaikan sekiranya kita ada pada masa itu. Okey, seterusnya Quran ini boleh beri syafaat, syafaat di dalam alam barzah. Quran yang akan datang kepada kamu, sebab itu digalakkan kita baca Quran pada waktu sahur, kerana ia akan menjadi masyhudah, saksi kepada kamu. Dia akan datang, dia akan duduk seperti lelaki yang sungguh cantik, sungguh handsome. Dia akan memberikan syafaat kepada para pembaca Quran di dunia ni. Kemudian di alam mahsyar dibangkitkan alam yaumul ba'si. Quran ini akan tunggu si pembacanya. Dia kata, kau kenal tak aku? Dia kata, tak, aku ialah Quran yang kau baca dulu dan aku nak pimpin kamu ni jalan ke syurga. Tak nak? Tahu tak, di alam mahsyar ni luas, seluas-luasnya, kita tak tahu jalan. Contohnya, kita ni orang KL, orang Putrajaya, pergi dekat England, tak ada turis guide macam mana? Google map pun tak ada, Waze pun tak ada, kan? Dia tak ada, tak ada siapa yang nak pandu kita. Pusinglah kota London tu, tak tahu apa pun, kan? Habis itu juga, di alam mahsyar ni lagi luas, ramainya manusia, tak ada tahu tempat-tempat dia, mana nak tempat berhenti, mana tempat nak masuk dan sebagainya. Quran ni akan bawa, dia akan beri syafaat, kan? Dia akan, kan, Allah akan berikan pakaian daripada syurga untuk ibu bapa kita yang hantar anak dia mengaji Quran. Jadi ulama-ulama kata, ikut hadis ni, kita ni kena ajar anak kita Quran walaupun sekurang-kurangnya surah Al-Fatihah, kan? Kalau tak dapat surah Fatihah tu, kurang-kurang bismillah kita kena mulakan. Sebab segala apa kebaikan dia buat nanti semua mengalir kepada kedua ibu bapa dia. Faham tak? Walaupun kita hantar anak-anak kita guru mengaji, kita sendiri kena ajar anak kita Quran. Walaupun surah Al-Fatihah, kalau dapat semuanya lagi baguslah, kan? Berbalik kepada kitab dalam surah Al-Baqarah, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 170, muka surah 26. Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Siapa tak ada Quran, tolong ambil Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma alqayna 'alayhi aba'ana. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Kita tengok hukum tajwid yang last sekali. Kan? Zalika bi anna Allah bi anna nun bersatu. Siapa tahu hukum dia? Nun bersabdu, hukum dia ialah wajibul gunnah, wajib baca dengung. Okey, yang kedua kita tengok bil haqq. Bila kita berhenti ada huruf qaf, apakah hukum dia? Qalqalah kub, qalqalah akbar atau asyadul kubra, dia kena bunyi macam ni bil haqq, lambat sikit kan. Qalqalah akbar atau asyadul kubra, dia qalqalah dia ada tiga. Qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Yang ketiga kita tengok syiqaqin ba'id, tanwin bertemu huruf ba. Huruf dia satu kan. Dalam hukum lima apa dia? Iqlab kan? Kena baca syiqaqin ba'id. Renggang sikit mulut kita. Ha, tengok tak ada huruf mim kecil. Ha, nampak tak mim kecil tu? Kan? Tu macam mana nak nampak tak ada Quran? Kan? Ambil Quran lah. Kan? Siapa yang tak ambil Quran tu kira hafal tu. Kan? Siapa pandang Quran ni dapat pahala tuan-tuan? Kan? Siapa hafal pun macam tuan-tuan semua hafal ni, pandang Quran dapat pahala. Kan? Sebab itu ulama-ulama yang hafiz Quran, dia suka pandang Quran. Sebab apa dapat pahala? Pandang wajah ibu bapa dapat pahala, pandang Quran pun dapat pahala. Lagi pandang Kaabah dapat pahala. Ha. Okey, kita tengok seterusnya apakah maksud kan? Syiqaqin ba'id, ba'id apabila berhenti jadi apa hukum dia? Ada huruf dal. Iaitu qalqalah kubra. Okey ya, cuba baca sama-sama saya lima huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qata bajat. Jadi kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu qalqalah surah. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha, baru dapat 1/3 Quran. Ni baca Allah itu nama dia apa, baca apa? Jampi kan, mentera kan, kena baca dengan betul-betul kan. Kan, nak dapat 1/3 Quran baca 3 kali seumpama kata Rasulullah baca sama dengan khatamul Quran, iaitu baca dengan tajwid. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad kan, qul huwallahu ahad, hu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa hukum ahad? Apa hukum dia? Qalqalah kubra. Allahus samad. Apa hukum dia? Apa hukum dia? As-samad. Qalqalah juga kan, huruf dal. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu qalqalah sughra, sebab dia di tengah dan diwasalkan atau disambung. Walam yulad. Yulad apa hukum dia? Qalqalah juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni atau qalqalah besar. Tabbat yada abi lahab wa tab. Wa tab ada ada sabdu kat bang. Apa hukum dia? Qalqalah akbar. Macam haq. Nampak tak huruf qaf? Tapi atas huruf qaf tu ada sabdu. Bila kita berhenti dia jadi qalqalah apa? Akbar. Allahu akbar. Ha. Qalqalah paling besar sebab dia ada sabdu. Dia kena syiddah. Kena detak lagi kuat. Qul tabbat yada abi lahab wa tab. Cuba baca.
Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Tak ada bunyi. Tadi tak makan ke? Satu di zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Tengok ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turunkanlah apa akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami. Kan? Walau kana aba'um. Kan? Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk nenek moyang itu tidak faham sesuatu pun, apapun tentang perkara-perkara tentang agama, dan tidak pula mendapat petunjuk dari dan hidayah dari Allah. Ada sebagai manusia ni apabila kita suruh dia memeluk Islam atau kita berdakwah tentang Islam, dia kata, tak, aku ikut datuk nenek moyang punya. Sedangkan datuk nenek moyang tu ada dia. Syariat ni dibawa oleh para nabi dan para rasul dengan kitab-kitabnya. Nabi Musa ada kitabnya. Kitab Nabi Musa kitab apa? Yang Allah beri Taurat. Nabi Daud Zabur. Nabi Isa Jil, Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi semua ni kena ikut syariat daripada Allah. Bila dia kata datuk nenek moyang dia, datuk nenek moyang dia dapat pada mana pula? Jadi tak ada sanad, tak ada salah silah dia. Jadi semua ni Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Adakah nenek moyang dia faham tentang pesan agama ni? Nabi Muhammad SAW dia dapat syariat ni daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa masalul ladzina kafaru, dan bandingan orang yang menyeru orang-orang kafir, kama salil lazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain daripada mendengar suara panggilan sahaja. Summu bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka ni orang yang pekak. Mereka ini orang yang bisu, kata Allah. Mereka ini orang yang buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akal. Maksudnya ada mata tetapi tidak menggunakan basirah. Ada telinga tapi tak menggunakan telinga rohani dia. Kan? Untuk mendengar kalimah-kalimah tayyibah dia. Ada hati tapi tidak menggunakan hati nurani dia, kalbu dia, untuk menerima hidayah dia. Dia tutup. Bila dia tutup, Allah tutup dengan lagi khatamallahu ala qulubihim, sehingga dia tidak faham. Ada manusia ni bila kita seru dia nak beriman sekali ya. Macam Sayyidina apa? Sayyidina Abu Bakar mudah. Sayyidina Osman mudah. Sayyidina Umar dia ambil masa juga sehingga Rasulullah berdoa. Bila dia dengar Quran dia dapat hidayah. Ada orang tu terus tutup seperti Abu Lahab, Abu Jahal, duduk dengan Rasulullah, gembira dengan kelahiran Rasulullah, tapi orang yang paling benci Nabi, padahal dia tahu Rasulullah ni Al-Amin. Sadiqul wa'dul amin. Paling benar dia punya janji, paling benar, orang yang paling jujur, tak pernah menipu. Daripada kecil Rasulullah hidup bersama mereka, remajanya dah jadi apa, dewasanya, semua Rasulullah tetap orang yang benar. Tapi tak percaya. Sebab apa? Hidayah tak dapat masuk dalam hati mereka. Umpamanya mereka menyeru binatang ternakan, hanya dengarlah. Tetapi tidak beriman kerana mereka kaum yang tidak mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang kami anugerahkan kepada kamu daripada benda-benda yang baik. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum, sekiranya kamu iyyahu ta'budun, jika betul kamu beribadah menyembah Allah kepadanya. Jadi Allah suruh kita makan benda baik. Sebab apa? Bila kita makan benda yang kotor, contohnya benda-benda yang haram, contohnya babi, apa lagi? Makan cicak boleh tak? Katak, benda yang Nabi haramkan. Ada seorang tu, dia kata,
Dia kata buaya dah boleh makan dah. Kan fahaman-fahaman tak apa benda ni ni. Kan fikrah-fikrah yang Allah nak sebut pun nanti orang marah kan. Dia kata semua boleh makan kan di air sebab buaya tu tinggal di air. Dia sekejap dia masuk ke darat, lepas tu masuk ke dalam air lah. Kalau kita boleh makan buaya lah, kita nak lah. Orang macam tu, bila kita bagi dia, dia tak nak pula makan. Tapi dia kata boleh makan. Tapi kata tinggal ke air, makan tak? Makan? Sebab Nabi dah beritahu, kata tidak boleh dimakan. Ada benda yang Nabi tak beritahu, tetapi ulama' mengatakan benda ni tidak baik untuk kesihatan kita. Contohnya makan babi. Babi ni dia ada unsur apa? Dia ada cacing pita. Kalau kita rebus 100 darjah Celsius, relax eh cacing. Jadi bila dia makan, walaupun daging dia sedap ke tak sedap ke tak kisah pun, tapi benda tu kuman tu masuk dalam diri kita. Bila masuk dalam diri kita ni, dia senang mendapat macam-macam penyakit yang susah nak sembuh. Sebab itu Allah SWT tahu benda ni haram. Jadi jangan makan, tapi dia ubah suai pula. Jadi Allah SWT kata, makan benda yang kami berikan rezeki kepada kamu daripada benda yang baik dan bersyukurlah. Kemudian innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Kemudian sesungguhnya kami mengharamkan kepada kamu makan bangkai. Contohnya kambing tak disembelih, boleh makan tak? Disembelih tapi tak sebut nama Allah, tak boleh makan. Ada orang tu dia pancung kambing. Ni kambing tu seekor. Sup pancung. Boleh tak makan? Kau mesik. Boleh makan? Putus gak dia punya ni kepala. Boleh makan? Boleh tak? Walaupun disebut nama Allah, bismillah pancung. Pakai apa? Pakai apa samurai apa. Kepat tajam kan pedang suf. Pedang samurai putus kepala tu dengan sebut nama Allah, boleh makan tak? Boleh je? Mana boleh? Sebab dia kena sembelih bukan pancung pula. Tengok bismillah Allahu akbar pancung kan. Kita pun sedap yang makan. Haram ya. Tapi kalau kambing tu accident, dia mati, tak sempat nak sembelih, dia punya bulu dia boleh ambil tak? Kulit dia boleh ambil tak? Boleh ya. Jadi pada zaman Rasulullah tu ada kambing mati di tengah jalan, Rasulullah suruh ambil ya. Sebab apa? Walaupun daging tak boleh makan, dia punya bulu dia boleh makan. Bulu dia pula. Bulu dia atau dia punya apa? Kulit dia boleh digunakan untuk buat benda-benda lain lah. Bag dan sebagainya. Jadi apa benda yang haram? Pertama bangkai. Yang kedua apa? Dam. Benda berdarah. Ada golongan orang yang menyembah syaitan, dia minum darah. Boleh ke? Darah yang boleh makan darah apa? Darah ikan. Hati-hati. Kalau kita sembelih ayam, sembelih lembu, ada hati kan? Hati itu daripada ketulan darah. Boleh makan. Lepas tu walahmal khinzir, semua daging babi. Babi dalam hutan ke atau babi bela, semua tak boleh. Orang Kristian boleh tak makan babi? Syariat Nabi Isa boleh tak makan babi? Tak boleh. Tapi akhirnya diubah kitab dia. Babi yang disebut tu babi hutan. Babi yang terkena boleh. Senang dia ubah. Jadi ramai yang makan babi pula. Sebenarnya ajaran Al-Masih, ajaran Nabi Musa, ajaran semua Nabi-Nabi tidak boleh dan haram makan babi. Tapi dia menukar kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan binatang yang disembelih dengan tidak kerana Allah. Maka siapa yang terpaksa makannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang makan itu, maka tidaklah ia berdosa. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Jadi kalau darurat dah tak ada apa lagi lah. Dah nyawut, tinggal nyawut-nyawut ikan lah. Datang binatang-binatang yang kita tak boleh makan, masa itu boleh makan sekadar untuk menghilangkan lapar. Jangan makan
sampai tu kan, 2-3 pinggan buat. Dan ulama kata boleh bawa bekal sehingga kita jumpa kan benda yang halal. Masa itu bekal tu dibuang. Faham tak? Kan? Untuk menyelamatkan nyawa. Itu paling penting. Kan? Masuk buka pada pasir, nampak rimau seekor. Kan? Singa kan. Dia apa? Dia panah, tak mati singa tu. Boleh makan. Kan? Untuk menghilangkan kebuluran, takut nyawa dia hilang. Kan? Dan seterusnya 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sebenarnya orang yang menyembunyikan atau meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka. Kan? Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan memperoleh azab yang sungguh-sungguh dahsyat yang tidak terperi azabnya. Na'udzubillah min zalik. Dengan nama azab aku, dan daripada ayat Quran ini kita semua apa? Wa iyazubillah min zalik. Ya Allah, lindungilah aku daripada kan, bencana neraka tersebut. Okey. Jadi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan untuk kepentingan peribadi dia, untuk nafsu dia, untuk supaya dia ni di, untuk dia ni apa, dia, dia mendapat gelaran jawatan dan sebagainya dengan harga yang sedikit, maka apa yang didapat daripada hasil itu semua akan jadi bakaran api neraka. Kan? Sebagai ahli kitab, dia tahu tentang Rasulullah, dia tahu tentang Islam, dia tahu tentang syariat Nabi ini betul, tapi dia sembunyikan untuk menegakkan dia punya, dia punya apa, dia punya pegangan dia. Maka Allah kata orang itu akan mendapat kan, azab yang sungguh dahsyat. Sebenarnya dalam apa yang didapat tu, dalam badannya dimakan api neraka. Bukan begitu saja, Allah tidak akan berbicara padanya pada hari kiamat nanti, tidak akan menyucikannya, dan dia mendapat azab yang sungguh dahsyat. Seterusnya, ulaika alladziina ishtaru ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah, dan membeli azab neraka, seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Allah, maghfirah Allah. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung azab seksa tersebut. Nauzubillah min zalik. Mereka ni golongan yang sanggup menjual agamanya untuk habuan dunia ni, kan? Kerana mereka ni sanggup menjual kesesatan, sedangkan mereka ini dapat hidayah daripada Allah. Kan? Mereka ini sanggup mendapat azab sedangkan Allah berikan mereka maghfirah. Dia tukar. Sepatutnya dapat maghfirah, tapi disebabkan mereka ini sanggup untuk mempergadaikan agama. Ada orang-orang ini bertaraf apa? Alil agama. Dia sanggup jual agama dia untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bangsa dia, untuk kepentingan negara dia dan sebagainya. Kan? Kita kena dahulu Allah dan Rasul dulu. Kan? Yang seterusnya, zalika bi'annallaha nazzala al-kitaba bil-haqq. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tapi mereka berselisih padanya. Dan semuanya orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh daripada mendapat petunjuk. Kan? Jadi Allah turunkan kitab ini untuk mendapat kebenaran, tetapi mereka berselisih tentang kebenaran dalam kitab ini. Mereka-mereka ini menyimpang daripada jalan yang jauh, atau kan, sebenarnya mereka berada dalam keadaan berpecah belah yang jauh daripada mendapat petunjuk daripada hidayah Allah. Jadi bila kita mempertikaikan Al-Quran, syariat Nabi-Nabi, syariat Allah, syariat Nabi Muhammad, kan, apa yang benar dalam Al-Quran, apa yang benar yang dibicarakan oleh Rasulullah, kita apa, buat komen pula. Kan? Orang sekarang ni dia suka komen. Datang ni satu komen. Padahal dia tak ada pun. Kan? Sekadar kita dengar kat YouTube, kita dengar kat Google, kita belajar dekat kuliah macam ni, janganlah cakap pasal agama kalau kita bukan ahli.
Nak belajar agama, belajar daripada pondok, daripada madrasah, pergi dekat tok guru ni, mursyid ni, belajar kitab berpuluh-puluh tahun, dia faqih dalam tu, baru pula bicara agama. Jangan kita ni memandai-mandai tentang agama ni, kerana kita bukan ahli. Saya pun tak berani cakap benda yang saya tak pasti, kerana itu akan menyebabkan kita jauh daripada hidayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung selepas azan Isyak. Wallahualam. Ini baru dia punya tafsir secara ringkas. Ini tafsir ringkas dia. Selepas azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammah wa salatil qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام محمودا الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Berbalik kepada kitab yang kitab tafsir Ibnu Katsir ni, iaitu ayat 170. Dan apabila dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya jika dikatakan kepada orang kafir dari kalangan orang musyrikin, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasulnya dan tinggalkanlah kesesatan dan kemudahan yang sedang menyeliputi kalian, mereka menjawab firman-Nya tersebut, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati daripada nenek moyang kami, iaitu berupa penyembahan berhala dan perilaku membuat sekutu-sekutu darinya. Jadi ini yang ditafsirkan. Jadi kepada orang kafir ini, masuklah agama ini, ikutlah syariat Rasul ini. Dia kata, tak, kami ikut agama nenek moyang kami. Lalu dengan nada mengingkari sifat mereka, Allah berfirman, awalau kana aba'uhum, miskin pun nenek moyang mereka itu, iaitu mereka yang dijadikan panutan dan ikutan itu, mereka tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk. Maksudnya mereka tidak mempunyai kefahaman yang benar dan petunjuk daripada Allah. Lalu Allah membuat satu perumpamaan seperti firman-Nya, lilladzina la yu'minuna bil akhirah masalus saw, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat mempunyai sifat yang sangat buruk dan keji, kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang yang menyeru orang kafir, iaitu mereka yang tenggelam dalam sewenang-wenangnya kesesatan. Kebodohan adalah seperti binatang gembala yang tidak memahami dan mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Bahkan apabila dia serukan pengembalanya, maka dia sama sekali tidak memahami ucapan si pengembala itu dan dia hanya mendengar suaranya sahaja. Jadi kambing, kita berbicara dengan dia, dia tak faham apa pun. Cuma dia tahu apa yang tuan dia panggil. Kalau kambing tu nama apa? Han. Baru ni kita tengok kat FB tu apa semua kan. Ada dia sebut nama-nama kambing tu kan. Kambing tu hanya dengar suara dia, tapi dia tak faham apa yang dimaksud. Ini perumpamaan yang Allah beri kepada mereka yang menjadikan panutan mereka ni hanya datuk nenek moyang mereka, tidak bersandarkan kepada dalil atau nas daripada ayat-ayat Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Hal senada itu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Abu Aliyah, Ikrimah, Atha' dan Hasan Al-Basri, serta Qatadah dan Rabi' bin Anas. Sedangkan firman Allah, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, mereka tuli, mereka buta, mereka bisu, artinya tidak lain adalah mereka tidak dapat mendengar kebenaran, tidak mampu berkata tentang kebenaran dan tidak dapat melihat jalan yang terang menuju kebenaran ini, kerana disebabkan mereka tidak mengetahui atau mengerti tentang kebenaran tersebut. Artinya mereka tidak dapat mengerti dan memahami sesuatu pun apapun kerana mereka diingkar. Bila ingkar tertutup dan tidak dapat apa-apa kefahaman dan pengertian tentang apa yang baik. Contohnya kita tahu Islam ni baik, kita dah masuk Islam, kita tahu tentang agama Islam ni, kita duduk dalam Islam ni, kita tak tahu apa pun buruk tentang agama Allah. Tetapi mereka yang di luar sana, mereka tak tahu apa pun. Kadang-kadang mereka ni muskil dan mereka ni mendakwa ni tentang Islam ni, sedangkan tidak betul. Baru-baru ni ada daripada parti, daripada parti Hindu di apa? Parti kerajaan di India, dia punya wakil menceritakan tentang Rasulullah, tentang ibu bapa, apa dia, tentang isteri Rasulullah. Sebab mereka ni tak faham tentang Islam, dia nak cakap pasal Islam. Jadi akhirnya sebab
Sebab apa? Bulat badan binasa. Habis semua satu negara Arab. Semua negara Arab bersatu ke? Ha? Termasuk semua negara-negara Islam yang lain. Ha? Untuk ha? Pembicaraan tersebut. Kerana kau tak faham, jangan cakap. Baik kau senyap. Cakap tentang hal kau. Ha? Bila dia hina Islam sebelum ni, tak ada orang boleh bersabar. Tapi bila dihina Nabi Muhammad SAW, dia adalah kekasih Allah. Sebenarnya hina Islam ke hina Allah pun tak boleh. Tapi bila dia dah hina Rasulullah, dia menjadi klimaks, memuncak ke apa? Ke kemarahan umat Islam, kan? Jadi kau buat macam ni, kan? Semua barang-barang dia dibaikot, hantar balik, kan? Berapa banyak bilion dia rugi, kan? Sebab apa? Bila caci Nabi, dia telah membuat satu permusuhan ke hadrat Allah. Jadi Allah gerakkan semua hamba-hambanya untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang berani untuk mencerca, menghina, mengkeji agama ini. Kerana mereka tak mengetahui. Bila tak mengetahui, senyap. Doakan mereka dapat hidayah. Allahumma yahdil qaum fa innahum la ya'lamun. Seperti mana Rasulullah sentiasa mendoakan orang kafir, ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Mereka ni kaum yang tidak mengetahui. Dengan izin Allah, penduduk Taif yang mula-mula ni semuanya membenci dan menghina Rasulullah. Akhirnya selepas mereka kalah dalam peperangan Hunain, selepas Fathul Makkah, akhirnya mereka beramai-ramai masuk Islam. Dan sekarang ni di Taif tiada lagi orang yang tidak beriman, semuanya beriman dengan barakah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat seterusnya 172. Melalui firman ini juga Allah memerintahkan hamba-hambanya, iaitu semua manusia ni, daripada kalangan orang yang beriman, agar memakan makanan yang baik-baik, rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, dan supaya mereka sentiasa bersyukur kepadanya. Kulu bin tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika mereka benar-benar hambanya, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram akan menghalangi diterima doanya dan ibadahnya. Kita makan benda yang haram, kan? Benda haram ni bukan saja babi ke, makan benda-benda apa? Mencuri, kita beli makanan. Duit rasuah, kita beli makanan. Duit riba, kita beli makanan. Bagi makan anak bini pula, semua doa terhijab. Beli baju pula, ada baju dia benda haram, makanan haram, minuman haram, katil yang ditidur pun haram, tempat dia duduk haram. Allah. Kenderaan yang digunakan, duit yang haram, macam mana? Semuanya tak ada berkat. Sebab itu kadang-kadang kita tanya, kenapalah rezeki aku ni macam terhijab? Sebab ada benda-benda yang terhijab. Sebab itu kena banyak istighfar. Banyakkan istighfar. Nabi ni sekali istighfar 70 ke 100 kali. Kita ni kena lebih sikit lah, kalau boleh 1000 kali, kan? Nabi tak ada dosa pun banyak kali istighfar. Kita yang banyak dosa ni, siapa yang sikit dosa, cuba angkat tangan. Saya sikit je dosa, cuba angkat tangan. Jadi kalau Nabi pun sikit 70, kita tak sekadar astagfirullahalazim. Ada orang tu cakap kita kena istighfar banyak ni cukup. Sebab Nabi buat banyak ni. Kita tak boleh challenge apa Nabi. Nabi tak payah. Nabi sentiasa berzikir. Kata Nabi, ada satu amalan yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada kamu menginfakkan harta kamu sebanyak-banyaknya emas dan perak. Tahu tak emas 1 gram sekarang berapa ringgit? Berapa ringgit? Berapa? Dah lupa dah. 280 ringgit. Kalau kita ada banyak emas, setiap hari kita infakkan dirham sebanyak-banyaknya perak, kemudian kita banyak melakukan ibadah, kemudian kita pergi perang lawan musuh Allah, sama ada menang atau kalah pun, amalan ni lagi besar. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Hendaklah kamu perbanyakkan zikrullah. Ada masa subhanallah, 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 carilah tasbih, beli tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, apa lagi selawat kepada Nabi. Jangan tinggalkan tasbih ni, zikir. Itu lebih besar daripada kamu menginfakkan harta kamu sebanyak-banyaknya pada emas dan perak. Subhanallah.
Kalau boleh tasbih atau zikir kita ni kena ada sanad, ada mursyid dia, ada guru dia, kan? Atau guru tarik. Sebab itu dulu, orang dulu Mak Kilau ke apa, Tok Bahman, semua ada guru dia, kan? Dia orang pergi berperang bukan kosong. Sebab itu British tak dapat kalahan dia, kan? Orang dulu hebat-hebat sebab dia ada amalan rohani dia. Bukan bukan amalan silat semata-mata, bukan amalan senjata moden, senjata ni saja. Mereka ada amalan spiritual, itu senjata lagi hebat. Sebab itu Rasulullah pergi perang 313 boleh kalah 1000. Sahabat kebanyakannya tak bawa senjata, kan? Tapi macam mana boleh menang, kan? Kalau kita lah nak lawan musuh-musuh Allah tak ada bawa senjata, ada sikit je senjata kita, macam mana nak menang kalau tak ada kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Sebab itu kena kembali kepada Allah dan Rasul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makan benda-benda yang baik. Abu Hurairah mengambil hadis daripada Rasulullah bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, hai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Suratul Mu'minun ayat 51. Ya ayuhar rasul, kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Dia juga berfirman, ya ayuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengucapkan, ya Rab, ya Rab. Sementara makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan tumbuh dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya tersebut akan dimakbulkan? Sebab itu kalau boleh apa, elakkan riba. Kalau beli rumah ke, beli tanah ke, beli kenderaan ke, elakkan riba. Supaya apa yang kita dapat ni hasil yang baik-baik sahaja. Kalau pernah ambil buat pinjaman berdasarkan riba dan sebagainya, maka bertaubat segera. Banyakkan bayar zakat, kerana zakat itu membersihkan harta-harta kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada sahihnya dan juga Imam Tirmizi. Dan kita tengok ayat ini balik, ayat 174 surah Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Jadi apakah masalahnya? Begitu juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rezekinya, memberikan rezekinya kepada mereka serta membimbing mereka agar boleh memakan makanan yang baik-baik. Allah juga memberitahu bahawa dia, iaitu Allah, tidak mengharamkan makanan tersebut kecuali bangkai saja, iaitu binatang yang mati alami dengan sendirinya tanpa disembelih. InsyaAllah ini pun masalah ini akan diterangkan dalam suratul Ma'idah. Selain itu Allah juga mengharamkan daging babi. Innama harrama alaikumul maitah. Semua daging babi, bulu babi ke, kulit babi ke, tulang babi ke, hidung babi ke, semua tak boleh. Ada orang tu cakap dalam Quran sebut lahmul khinzir, habis darah boleh, habis dia punya kulit boleh lah, semua tak boleh. Apabila berkaitan dengan lahmul khinzir, semuanya sama ada urat dia ke, ekor dia ke, apa ke, mata dia ke, tak boleh. Na'uzubillah min zalik. Allah mengharapkan daging babi, baik yang disembelih ataupun mati. Ada tak orang sembelih babi? Baik tu babi tak ada leher. Tengok, pernah tengok babi tak? Kawan saya dulu, dia cerita dia duduk dekat Sarawak. Kat situ ramai kaum-kaum yang tidak Islam. Maka dia kata, Ustaz, ini ada seekor babi, Ustaz ambil. Dia kata, kami tak akan babi sebab kami tak makan binatang yang tidak disembelih. Jadi besok tu dia beri pisau kat Ustaz. Ini pisau, Ustaz, sembelihlah babi. Kalau kita sembelih, boleh makan tak? Tak boleh juga. Nak sembelih kat mana? Tak ada leher. Sebab itu Allah jadikan babi ini memang tak ada leher, tak boleh makan. Selain itu Allah mengharamkan daging babi. Sebab apa daging babi ini tak boleh? Sebab babi ini dia makan segala jenis kotoran, dia boleh makan. Bila dia makan benda-benda kotor,
kan? Dia punya asal usul dia dah kotor, walaupun dia bela dalam kilang yang atau pusat pertentangan yang tidak apa-apa pun, dia akan menyebabkan sama juga, sebab spesies sama. Faham tak? Kalau daripada kambing tu kan, bertemu dengan babi, dapat anak daripada kambing tu, tak boleh juga kan. Ha, lembu bertemu dengan babi kan, dapat anak juga. Ada dia punya dia apa, keluar daripada hasil lembu tu, lembu betina tu, jadi apa, lahir anak. Kita tak boleh makan, walaupun muka lembu tu macam lembu, tapi dan daripada hasil pergaulan dia dengan babi, tak boleh juga. Kerana ia adalah binatang yang sangat-sangat diharamkan oleh Allah. Mughallazah, najis yang paling berat. Lemak babi lazimnya termasuk dalam hukum dagingnya, atau kerana dagingnya mengandungi lemak atau kias. Menurut salah satu pendapat, Allah juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik itu dengan mengataskan nama berhala, sekutu, tandingan maupun yang dahulu orang jahiliah biasa mempersembahkan korban kepadanya. Jadi contohnya orang itu sembelih ayam, dia sembelih kan, tapi atas nama berhala dia. Dia letak dekat tokong-tokong dia, kita makan pula. Kata kawan saya dulu kan, dulu orang ni letak kat tokong, kadang limau, kadang daging ayam, dah apa, dah goreng dah semua kan. Boleh tak makan? Tak boleh, sebab dia sembelih atas nama berhala. Limau tu boleh tak? Tak boleh juga. Beras ke, pau ke, semua tak boleh kan, sebab diberi atas nama berhala kan. Jadi seterusnya kita tengok ayat sekali 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, semuanya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Alkitab, dan menjual dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka, dan mereka mendapat azab yang sungguh pedih. Jangan sekali-kali kita kan menyembunyikan ayat-ayat Allah untuk mendapat sedikit kan, kemewahan dunia ni. Tak ada apa pun. Jadi Allah berfirman, semuanya orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Alkitab, yang ini orang Yahudi menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab yang berada di tangan mereka, seperti sifat yang membuktikan kerasulan dan kenabiannya. Mereka menyembunyikan agar kepimpinan mereka tidak hilang, serta hadiah dan pemberian yang diterima daripada masyarakat Arab sebagai penghormatan terhadap nenek moyang mereka lenyap itu saja. Akan tetapi mereka tidak berhasil dan merugi di dunia dan di hari akhirat, serta mendapat kemurkaan yang berlipat kali ganda, sebab dia orang dapat allowance, dapat sagu hati, dapat hadiah kan, daripada orang, sebab dia pemuka-pemuka atau pendeta-pendeta orang Arab sebelum tu. Jadi dia orang sanggup jual agama ni kan, dia tahu tentang Rasulullah tapi dia tutup kan. Maka Allah laknat mereka ni. Allah mencela mereka melalui kitabnya dalam beberapa surah, seperti kan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab washtaruna bihi samaran qalila, semuanya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Alkitab, dan menjual dengan harga yang sangat murah, iaitu berupa harta benda dan kehidupan dunia, untuk mendapat kemewahan. Kadang-kadang dia kata, nak tak kamu masuk agama ini, agama sekian-sekian ni, kalau kamu masuk, kami akan beri rumah, kami akan beri jawatan, kami akan beri bisiswa, kami akan beri apa, sagu hati, allowance dan sebagainya. Maka dia sanggup meninggalkan agamanya, tinggalkan syahadah, masuk agama ayat ini, murtad, habis semuanya. Kalau mati dalam keadaan murtad, masuk neraka. Ha? Sedangkan Allah dah sediakan syurga, walaupun iman kamu sebesar zarah, tetapi disebabkan mereka ini mengingkari Allah dan Rasul, sanggup berpindah agama untuk kemewahan yang sedikit ini, maka Allah haramkan bagi mereka nak syurga itu kan. Na'udzubillah. Kerana kunci syurga ialah kalimah apa? Syahadah ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang mereka dapat, allowance ke, sagu hati ke, hadiah daripada apa yang mereka buatkan kerana untuk mencari kemewahan yang sedikit tu, jual agama ini kan, tutup hakikat atau kebenaran Rasulullah ni, mereka sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perut mereka melainkan api,
neraka, kan? Artinya apa yang mereka makan tersebut sebenarnya merupakan balasan atas perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran, iaitu berupa api yang menyala-nyala dalam perut mereka, dan mereka mendapat azab yang sungguh-sungguh pedih di hari akhirat kelak. Apa yang mereka buat ni semuanya sebenarnya bakaran api neraka, kan? Tidak ada benda yang hak, tidak ada benda yang baik yang mereka dapat daripada penipuan mereka itu, kan? Dan penyembunyian yang mereka lakukan atas nama agama, kan? Dia kata agama ni sebenar betul, sedangkan Nabi Muhammad salah. Bila dia cakap macam tu, sedangkan dia tahu Nabi Muhammad tu betul. Mereka kenal Nabi Muhammad ni dengan sebenar-benarnya. Allazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi Muhammad ni lebih mereka kenal daripada anak mereka sendiri. Tapi bila datangnya syariat Rasulullah, mereka menafikan, mereka menyembunyikan. Maka apa yang mereka dapat ni ialah bakaran api neraka. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi kalau ada orang infak anak yatim, kita ambil infak tu untuk diri kita, kita makan semua sibu tu, semuanya akan menjadi bakaran api neraka. Nauzubillah. Ada orang tu, kadang-kadang kita post ni duit ni infak anak yatim, dia ambil duit tu, dia sapu semua. Itu sebenarnya dia sanggup makan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang menipu atas nama agama dia, sedangkan agama yang sebenarnya ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah, macam mana pula? Nauzubillah. Dan hadis yang dinukilkan bahawa Nabi bersabda, innal ladzina yaqulu aw yashrabu fi aniyati az-zahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas, bekas emas dan perak, sebenarnya dia menelan api neraka jahannam dalam perutnya. Jadi kalau ada emas tulit atau perak tulit, dia gunakan buat apa? Pinggan. Dia buat air, bekas air. Dia buat tekor. Dia buat apa? Cawan, gelas dan sebagainya. Kita minum dalam bekas tu, sebenarnya kita minum dalam bekas api neraka. Ha. Baik itu, jangan buat perhiasan yang berbentuk apa? Berbentuk pinggan mangkuk, cawan dan sebagainya. Takut kalau orang minum dari situ akan mendapat apa? Dapat musibah, iaitu minum daripada bejana api neraka. Ha, ini yang Rasulullah SAW sabdakan. Bukan sahaja orang yang menipu atas kebatilan mereka. Ha, bukan sahaja orang yang makan harta anak yatim, itu juga orang minum atau makan dalam bekas yang dibuat daripada emas tulen. Kalau besi dia apa ni? Dia salut dia. Salut tu lain. Tahu tak? Dia panggil gold plated atau silver plated, tak ada masalah. Ini yang asli. Kan? Yang 1 gram RM290 dia buat ini bekas air botol ni semua emas. Kita minum ni sebenarnya, kata Rasulullah, semuanya orang yang makan dan minum dalam bejana emas, bekas emas dan perak, sebenarnya dia menelan api neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Dan bukan itu saja, kan? Sebab dia menyembunyikan kebenarannya, mereka mendapat bencana. Apa yang mereka dapat tu daripada api neraka, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang sungguh pedih. Yang demikian itu kerana Allah sangat murka kepada mereka, disebabkan mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya, sehingga dengan itu mereka berhak mendapat kemurkaan tersebut. Maka Allah tidak melihat ke arah mereka dengan pandangan rahmatnya, dan tidak pula menyucikan, artinya tidak memujinya dan tidak menyanjung mereka, melainkan mengazab mereka dengan azab yang sungguh-sungguh pedih. Selanjutnya Allah memberitahu tentang keadaan mereka itu. Allah berfirman, ulaikal ladzina ishtaraw dalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya mereka menukar petunjuk, iaitu perintah menyebarluaskan sifat Rasulullah dalam kitab-kitab mereka, berita tentang pengutusannya dan penyampaian berita gembira mengenai kedatangannya melalui kitab-kitabnya, melalui para nabi mereka, serta keharusan mengikut dan membenarkannya.
Namun mereka menukar hal itu dengan kesesatan, iaitu dengan cara mendustakan, mengingkari serta menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Wal azab bil maghfirah, sebenarnya mereka membeli seksaan dengan keampunan daripada Allah. Artinya mereka menukarkan keampunan dengan azab sehingga mereka mendapat seksa. Wa iyaz billah min zalik fama asbarahum ala nar, maka Allah kata alangkah beraninya mereka menentang api neraka Allah. Allah memberitahu bahawa mereka berada dalam seksaan yang teramat pedih, seram dan menakutkan. Orang yang menyaksikan mereka merasa heran atas keberanian mereka di dunia tersebut. Mereka menghadapi api neraka tersebut, padahal seksaan, hukuman dan belenggu yang mereka jalani sangat berat. Semoga Allah melindungi kita daripada itu. Jadi Allah kata apa? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Beritahu hamba-Ku, Aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasihan. Tapi siapa derhaka, siapa yang berani menentang Aku, kata Allah, semuanya Aku mempunyai azab yang sungguh-sungguh pedih. Wa anna azabi wal azabul alim. Wa iyazu billah min zalim. Jangan cabar Allah. Allah ni al-muntakim. Allah ni maha pendendam. Siapa yang berani untuk derhaka kepada dia, Allah akan seksa mereka dengan seksaan yang sungguh-sungguh dahsyat. Sebab itu banyakkan bertaubat dan mohon keampunan kepada Allah. Sedangkan firman Allah berikutnya, zalika bi anna Allah anzalal kitab bil haq, yang demikian itu adalah kerana Allah menurunkan Al-Kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Artinya mereka berhak mendapat seksaan yang pedih. Seperti itu kerana Allah telah menurunkan Al-Kitab ini kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Taurat, Zabur dan Injil menyatakan kebenaran tersebut untuk menegaskan kebenaran dan mengikiskan kebatilan. Namun mereka menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai ejekan. Kitab yang ada pada mereka menyuruh mereka menampakkan dan menyebarluaskan pengetahuan, tetapi mereka menolak dan mendustakan Rasulullah. Sedangkan dalam Taurat, Zabur, Injil ini dah cerita tentang Rasulullah, kebenaran Rasulullah. Mereka mendustakan untuk mendapat habuan dunia yang sedikit ini. Maka Rasulullah penutup para nabi menyeru mereka ke jalan Allah, memerintah untuk melakukan kebaikan, mencegah daripada melakukan berbuat kemungkaran, tetapi mereka mendustakan dengan mengingkari dan menyembunyi sifat-sifat baginda. Berarti mereka telah menghina ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Oleh kerana itu mereka berhak mendapat seksaan dari sebagai hukuman kepada mereka yang degil tersebut. Maka itu Allah berfirman, zalika bi anna Allah نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yang demikian itu adalah kerana Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran, dan sungguhnya orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Kitab itu benar-benar berada dalam penyimpangan yang sungguh jauh. Wa iyazu billah min zalim. Sadaqallahul Azim. Begitulah tafsir dalam kitab Tafsirul Ibnu Katsir ayat Al-Baqarah daripada ayat 170 sehingga ayat berapa? 176 tanda ya. Kan? Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.